Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan-rakan. Okey, pada kali ini saya akan kongsikan bengkel pembinaan dashboard PSS Nilam 2020 ni mengikut bab. Contohnya topik yang pertama 1, 2, 3. Kemudian yang lain ikut topik lah. Senang untuk rakan-rakan guru nak ikut step by step. Okey. Mula-mula kita akan klik pada linktree/cikgu-sarik. Kemudian kita akan select, pilih dashboard PSS Nilam. Scroll down. Okey, kita pilih dashboard PSS Nilam. Okey, kat mana PSS Nilam ni? Okey, kat sini . Dashboard PSS Nilam. Then step yang ketiga, kita akan copy dashboard dan rename. Okey, kita tunggu jap untuk kita copy. Okey, dah keluar ni. Kita akan bawa mouse. Mouse ni kita naik atas sebelah kanan. Dia akan ada 3 dot. More option. Klik more option dan make a copy. Okey, make a copy. Dan sini kita copy report. Okey. Dah copy report tu, kita kena rename lah. Yang asal ni, kita boleh pangkah. Buang yang asal. Okey. Dia akan ada nama dashboardnya copy off. Tu kita kena rename. Contoh kat atas ni kita delete dulu. PSS, ni kita boleh rename lah. SK Indrapura Jerantuk. Yang ni pun sama. Yang ni kita akan rename. Okey. SK Indrapura Jerantuk. Kalau nak besar, okey, 30. Okey, SK Indrapura Jerantuk. Okey, dashboard kita dah nama PSS Nilam SK Indrapura Jerantuk. Itu untuk step yang pertama, kedua dan ketiga. Lepas ini kita akan masuk dalam step yang keempat. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.